Baik Ibu, mengenai tema dan juga pembahasan kita kali ini tentang keutamaan dan keistimewaan Nuzulul Quran itu sendiri. Apa sih Bu keutamaan dan keistimewaannya? Boleh diceritakan? Oke, baik Mbak Melsa. Nuzul Quran itu peristiwa diturunkannya Al-Quran. Baik versi pertama dari lahir ke sama dunia ke Nabi Muhammad. Nah, tentunya peristiwa ini bisa diambil hikmahnya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam peristiwa. Yang pertama, karena Al-Qur'an itu adalah kudalinas ya, di dalam surat Al-Baqarah 185 disebutkan kan syahrul Ramadan, ya kan? Bulan Ramadan allazi unzila fihil Quran, yang diturunkan pada bulan itu adalah hudalinas wabayyinatin minal huda wal furqan, jadi petunjuk bagi manusia dan penjelas terhadap petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Nah, artinya jadi Allah itu kan menciptakan manusia. Nah, Allah itu tidak hanya menciptakan manusia tapi juga memberikan atau diiringi dengan petunjuk bagaimana kita hidup di dunia. Ibaratnya kita itu kan kalau dalam sehari-hari kan kita sering beli produk ya. Misalnya produk elektronik, bisa pas atau televisi misalnya atau apa gitu. Itu kan di dalam box itu selain ada produknya, kipasnya misalnya. Nah, itu kan ada juga buku petunjuknya ya. Tata cara menggunakannya, bagaimana menghidupkannya. Bagaimana merawatnya, kalau itu mau dirawat, mau dibersihkan misalnya. Terus ada warningnya, jangan ini, jangan itu. Nah, Al-Quran ini juga begitu. Jadi kita ini produk ya yang diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah juga menyertakan manual book-nya. Nah, manual book-nya itulah Al-Quran. Panduan. Di dalam Al-Quran itu ada aturan, ada larangan, ada perintah, ada informasi tentang alam. Informasi tentang hakikat manusia, sifat tabiat manusia, ya, dan tentang pelajaran-pelajaran di masa lalu yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, ya kan, di zaman sejarah ya, dari mulai Nabi Adam, ya, peristiwa-peristiwa yang sudah dilakukan oleh manusia sepanjang sejarah itu diceritakan juga di dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran atau kalau itu baik kita teladani, kalau itu buruk kita hindari kan seperti. Jadi dengan momentum ini Nuzulul Quran ini, maka kita harus kembali memposisikan Al-Quran itu sebagai pedoman tadi, juknis kehidupan lah begitu ya, juknis kehidupan, way of life apa istilahnya itu pokoknya. Itu menjadi evaluasi kita, menjadi trigger ya untuk memacu untuk kembali kita Al-Quran. Apakah selama ini ya, kita sudah sesuai dengan Al-Quran atau belum? Semua aktivitas yang kita lakukan di dalam Al-Quran itu kan banyak mengatur semuanya, semua aspek kehidupan, semua urusan ya, mulai dari kita sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga ya, bagaimana kita kepada anak misalnya, suami ke istri ke suami, kemudian sebagai anggota masyarakat itu semua diatur. Jadi dalam Al-Quran itu diatur bagaimana kehidupan pribadi, urusan teknis kecil-kecil dari mulai toharoh, bagaimana kita mandi, bagaimana kita berwudu, sampai mengatur negara. Lengkap. Lengkap semua. Iya, makanya tidak ada apa istilahnya yang pantas untuk kita menjadi referensi kecuali Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu diciptakan oleh yang menciptakan kita. Ya, karena Allah lebih tahu yang sesungguhnya hakikat kita itu.
maka yang lebih pas bagaimana pedoman kita hidup itu adalah merujuk kepada. Nah, itu satu. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup itu yang perlu direaktualisasikan, divitalisasikan, ya, dimunculkan, diupdatekan lagi begitu ya, kesadaran dan motivasi untuk memastikan diri kita itu semua sebagai apapun, dimanapun, kapanpun ya, untuk memastikan menjauhi apa yang dilarangnya dan melakukan apa yang diperintahkannya dalam Al-Quran. Ya, ini mungkin banyak ya di kita juga sering banyak versi ya. Ada yang membolehkan, ada yang membid'ahkan bahkan ya. Sebenarnya sama seperti peringatan yang lain misalnya. Kita kan dalam Islam ada dalam keseharian kita ya, budaya kita ya, ada peringatan hari-hari besar Islam. Sebenarnya enggak banyak ya. Misalnya satu Muharram ya, tahun baju Hijriah. Kemudian Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran. Lagi yang lain itu kayaknya. Nah, sama seperti peringatan hari-hari yang lain, sebenarnya kita melihatnya jangan dari casing ininya ya. Kita lihat dari substansinya deh, substansi peringatan itu. Apa sih yang dilakukan ketika kita memperingati Nuzul Quran? Yang kita lakukan kan pengajian, ngaji gitu kan? Ceramah agama, pokoknya hal-hal yang positif. Nah, kita kalau kita melihat ke substansi, tapi itu sesuatu yang baik. Yang baik. Jadi dan kita ini memang hidupnya kan perlu momentum. Perlu momentum. Nah, kan gara-gara Nuzulah kan Ibu diundang ke sini. Di Rapa TV berbicara untuk menyampaikan syiar Islam, untuk menyampaikan iya. Nah, kan momen. Pakai momen gitu ya. Sama seperti di masyarakat juga, dengan momen-momen yang ada itu menjadi media kita untuk lebih masif lagi membumikan Islam, mendakwahkan Islam itu. Jadi perlu momen kita itu. Perlu momen. Jadi kan kita lihat sebenarnya dalam rangka peringatan apa gitu ya, akhirnya pemerintah, pewali kota datang, penceramah di masjid-masjid berdatangan untuk memberikan ilmunya ke masyarakat. Kan begitu. Ya kan? Jadi memang ada satu aspek perlu digalakkan dengan berbagai cara kita itu supaya apa? Supaya aktivitas dakwah Islamiyah itu, PR Islam itu terus meningkat begitu. Nah, jadi kalau kita melihat dari manfaatnya, substansinya, ya Allah saya pikir enggak apa-apa. Ya memang ada sih sebagian yang membid'ahkan ya, karena memang kan memang zaman Nabi enggak ada. Alasannya kan seperti itu. Zaman Nabi mana pernah memperingati Maulid Nabi atau Isra dan seterusnya. Memang betul ya, tapi dalam konteks itu kan kita sama lah kayak kita kan di zaman Nabi nggak ada itu motor mobil gitu ya gitu kan, tapi kita pakai itu tuh. Jadi dalam kehidupan bermuamalah seperti itu ya kan, untuk apa ya, kreativitas dalam berdakwah itu Ibu pikir sih nggak ada masalah di haram atau bagaimananya ya, enggak. Karena itu menjadi kreativitas dakwah sih kalau menurut Ibu lebih ke kreativitas media dakwah. Ya, ini momen tadi ya, media dakwah sih. Kalau menurut Ibu melihatnya seperti itu. Begitu ya. Nah, pemirsa Setia Kurma, tentunya dalam memperingati dan juga melaksanakan yang namanya Nuzul Quran, tentunya ada hikmah yang bisa kita ambil dari memperingati Nuzul Quran itu sendiri. Menurut Ibu mana, apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari memperingati yang namanya Nuzul Quran itu? Oke, baik Mbak Mesa ya. Tadi salah satu hikmah tadi kan kita menjadikan Al-Quran sebagai kemudian dengan Nuzul Quran ini kita bisa menjadikan Al-Quran itu menjadi agenda harian kita. Karena apalagi bulan Ramadan nih. Yeah. Bulan Ramadan kan disebut Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran, karena pada bulan itu Al-Quran diturunkan. Iya, benar. Pada bulan itu Al-Quran terus Malaikat Jibril itu bertadarus dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi menurut Ibnu Abbas tuh setiap malam
Malaikat Jibril itu turun dan membaca Al-Quran bersama Nabi. Nah, artinya bahwa dengan nuzulul Quran ini, maka kita tentunya harus termotivasi untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Ya. Misalnya dalam bentuk dengan mentadarus atau membacanya, mentadaburinya, dan yang lebih penting adalah mengamalkannya tentunya. Jadi tidak hanya hikmah sebenarnya itu, tapi itu memang amalan-amalan sunnah yang keutamanya luar biasa membaca Al-Quran itu. Nabi itu pernah bersabda bahwa Al-Quran itu bisa memberi syafaat ya, jadi bagi pembacanya. Jadi bacalah Al-Quran, kata Nabi. Ya, bacalah Al-Quran karena dia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembaca. Ya, jadi dia akan memberi syafaat, itu artinya menolong. Jadi Al-Quran itu akan memohon kepada Allah untuk memberi pertolongan kepada hambanya yang selalu rutin berinteraksi dengan membaca, mentadaburi Al-Quran. Ya. Nah, itu maka dan dalam riwayat Ibnu Majah ya, Nabi menyatakan barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalnya, maka dia akan masuk surga dan akan membawa 10 keluarganya ya, atau memberi syafaat kepada 10 keluarganya yang diponis masuk neraka. Di dalam hadis itu seperti itu bunyinya. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan menghafalnya, jadi selain akan memasukkan dirinya ke surga, ya dia akan membawa 10 anggota keluarganya yang diponis masuk surga, masuk neraka. Nah, jadi ini luar biasa ini reward yang diberikan Allah itu kepada kita yang membaca dan menghafalkan Al-Qur'an. Jadi barokallah ya bagi para penghafal Al-Qur'an, hafiz dan hafizah, karena beliau-beliau ini sudah menggaransi para orang tua dan keluarganya minimal 10 bisa menyelamatkan. Nah, diselamatkan oleh Allah yang sudah diponis masuk neraka itu diselamatkan oleh anaknya ya, atau oleh saudaranya yang punya hafalan atau yang menghafal Al-Qur'an itu. Luar biasa sekali. Jadi dari sini mungkin bisa kita tingkatkan motivasi kita untuk memasukkan tilawah Al-Quran, hafal Al-Quran ke dalam agenda harian kita. Jadi kita jangan hanya agenda itu yang rutinnya selama ini mungkin kuliah, hafalan organisasi, misalnya jerapati, dan seterusnya. Tapi ada dalam 24 jam kita itu untuk waktu beberapa saat membaca Al-Quran. Benar sekali. Syukur-syukur kalau kita bisa sambil mentadaburi itu yang lebih bagus. Karena kita ada kepahaman di sana. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi ingin belajar untuk menghafalkannya. Oke. Baik pemirsa, dalam pertanyaan ketika kita setelah membahas tema kita mengenai keutamaan dan keistimewaan nuzul Quran. Nah, boleh Ibu bagi pesan dan kesan tentunya untuk mahasiswa UIN Renfatah Palembang yang saat ini sedang menjalankan yang namanya puasa di bulan suci Ramadan. Iya, baiklah untuk semua sivitas akademik yang teristimewa para mahasiswa. Bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan di antara 12 bulan yang ada yang sangat istimewa. Tentunya momen yang langka tahun sekali ini mari kita kan semaksimal mungkin untuk diisi dengan hal-hal yang positif. Niatkan itu adalah ibadah, apapun itu kegiatan, dan jangan lupa ibadah-ibadah makhdoh kita, ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah, misalnya sholat wajib, sholat sunnah, membaca Al-Quran, zikir, dan seterusnya itu diperbanyak ya, agar kita memperoleh ampunan. Ya. Jadi dalam hadis itu, man soma Ramadana ya imanan wahtisaban gufirolahu matakod dambi. Jadi orang yang barang siapa yang berpuasa Ramadan
dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah atau pahala dari Allah, ghufira lahu, maka diampunilah dosanya ya yang telah lalu. Nah, harapan apa lagi selain itu ya? Iya benar. Karena manusia itu pasti melakukan kesalahan. Pasti pernah melakukan dosa. Dan di dalam Al-Qur'an sudah jelas dinyatakan ya, "Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Jadi sekecil apapun perbuatan baik akan dibalas, begitupun sekecil apapun perbuatan buruk juga akan dibalas. Nah, yang bahaya itu ya kalau baik. Iya. Nah, yang bahaya kan kalau buruk tuh. Ya, atau dosa. Nah, supaya kita tuh selamat ya dari balasan keburukan tadi, maka satu-satunya jalan adalah kita memohon ampunan kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan kita berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan harapan yang untuk mengharap ridho Allah tadi, dengan mengisi hari-hari itu dengan penuh kegiatan-kegiatan atau amaliyah yang positif, meningkatkan kuantitas kualitas ibadah, maka harapan untuk Allah berkenan kita itu akan bisa terwujud. Mudah-mudahan insyaallah. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita merupakan salah satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang bakalan masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ibu Haja Mana Rasmana MSI. Telah berkenan hadir dan juga berbincang bersama saya seputar keutamaan dan keistimewaan Nuzul Quran. Tentunya terima kasih pula kepada pemirsa Setia Kurma yang telah menyaksikan episode kali ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang Ibu berikan pada hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Saya Melisa Tri Ananda dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.